Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 episode 62 yang baru saja tayang 21 Mei 2023. Kali ini Adara benar-benar sedang patah hati karena diputuskan oleh Rehan begitu saja. Dan Rehan memutuskan untuk memilih gengnya dibandingkan Adara. Dan nampaknya kali ini Gibran tahu apa yang sedang dirasakan oleh Adara. Dan Gibran pun memperbolehkan Adara menangis, namun tidak terus-menerus karena air mata dari Adara sangat berharga dan sayang untuk menangisi orang yang sudah menyakiti Adara. Dan kali ini Gibran pun berusaha untuk menenangkan Adara yang terus menangis karena diputuskan Rehan. Namun kali ini lagi-lagi Gibran meminta kepada Adara untuk tidak lagi berhubungan dengan Rehan yang sudah menyakiti hatinya tersebut. Karena memang dari awal menurut Gibran Rehan benar-benar tidak pantas untuk Adara. Dan kali ini benar apa adanya, Rehan menyakiti hati Adara seperti halnya Naura yang disakiti oleh Kevin sebelumnya. Dan Gibran pun berjanji akan selalu menjaga Adara dan tidak mau lagi Adara berhubungan dengan Rehan yang sudah menyakitinya tersebut. Alhasil kali ini nampaknya Adara sedikit terhibur dan sedikit tenang setelah mendapatkan wejangan dari Gibran. Wah, kali ini benar-benar ya guys, sudah dua kali anak Magic 5 diperlakukan buruk oleh anak-anak Bebis. Kira-kira akan ada cerita seperti apa lagi di episode esok hari sinetron Magic 5? Saksikan terus sinetron Magic 5 setiap hari pukul 17.30 tentunya hanya di Indosiar. Karena ceritanya pasti menarik, pasti keren dan juga seru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.